semuanya, selamat datang kembali di channel Cara Nikah. Kali ini kita mau buat sambal. Jadi yang mau kita buat ini sambal cabai merah atau sambal merah padang. Nah, untuk bahan-bahannya di depan sudah Nikah siapkan. Di sini ada cabai keriting, jadi jumlahnya 17 buah. Kemudian ini ada bawang merah. Bawang merah ini kurang lebih 4 siung karena ini ada yang kecil-kecil. Kemudian cabai rawit ada 10 buah, kemudian tomat 1 buah. Oke, bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video Nikah sampai dengan selesai ya. Oke, sekarang kita mulai membuat sambal merahnya. Jadi di depan ini Nikah sudah siapkan setengah sendok makan garam, kemudian ini setengah sendok teh kaldu jamur, jadi bisa diganti dengan penyedap rasa yang lain jika kalian tidak punya kaldu jamur, jadi bebas saja untuk penyedap rasanya. Kemudian di sini kita masukkan cabai. Oke, sekarang kita ulek cabainya dulu. Nah, jika sudah sambalnya hancur seperti ini, bisa kita goreng. Dan ini nggak terlalu hancur banget ya teman-teman. Jadi kita ulek kasar saja. Sekarang waktunya kita goreng sambalnya. Oke teman-teman, jika sudah sambalnya sudah matang dan layu semua, ini masak, bisa kita matikan kompornya dan bisa kalian cicipi sebelum kalian angkat. Mungkin kalau suka yang ada pedas manisnya bisa kalian tambahkan gula, atau yang kurang penyedap rasanya bisa kalian tambahkan juga garamnya, jadi sesuai selera. Oke, ini Nikah mau angkat dulu. Oke teman-teman, ini dia hasil dari sambal merah padang yang sudah kita buat, atau sambal cabe merah. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba ya.